Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang memang memiliki sisi baiknya masing-masing, namun tak semua orang dapat memiliki hati yang bercahaya. Orang yang hatinya bercahaya biasanya ialah orang yang dekat dengan malaikat dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa disadari, ada juga tanda orang yang hatinya bercahaya yang dapat Anda temukan pada diri Anda sendiri atau orang lain. Berikut adalah tanda orang yang memiliki hati bercahaya, dicintai Allah dan dekat dengan malaikat. Yang pertama, perut sering merasa lapar. Perut lapar di sini artinya senang berpuasa dan mengosongkan perut dari barang syubhat, riba, dan haram. Contohnya, misalnya para wali mereka tidak akan makan kecuali setelah lapar dan ketika merasa sudah tidak ada tenaga untuk beribadah. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bergaul dengan orang yang soleh akan membuat hati bercahaya, karena orang-orang soleh akan selalu mengajak kita pada kebaikan. Dan sewaktu-waktu ketika kita salah, mereka akan memberikan nasihat dan mengajak pada jalan yang benar. Oleh karena itu, hati kita pun akan menangkap energi yang positif sehingga hati mudah bercahaya. Yang ketiga, mengingat dosa di masa lalu. Mengingat dosa di masa lalu dan menyesalinya dan diakhiri taubatan nasuha akan membuat hati bercahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bertaubat, maka ia seperti baru lahir dari perut ibunya." Kemudian yang keempat, pendek angan-angan. Dengan pendeknya angan-angan akan membuat kita takut dengan datangnya ajal secara tiba-tiba, sehingga kita akan merasa bahwa ajal akan segera datang. Oleh karenanya, kita akan selalu rajin ibadah dan tidak akan menyia-nyiakan waktu walau sebentar. Itulah tanda orang yang hatinya bercahaya, dicintai Allah dan dekat dengan malaikat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.